Hah? Kalau pribadi sih ya, saya pribadi maunya yang gondrong-gondrong. Gondrong-gondrong. Pakein sampo, cepet gondrong. Cakep lah ini, tulangnya kasar tuh. Tulang-tulang ekornya kasar. Ntar lu. Ini lu ngomong-ngomong lu ngerti-ngertian arwana. Setahu gua kan lu dulu mainnya ayam Bangkok, Pak. Tahu aja. Ah, ayam Bangkok. Pensiun dulu kita. Oh, pensiun. Iya. Terus lu kapan, sejak kapan lu hobi arwana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 channel, YouTuber besar yang belum terkenal, tapi insya Allah akan terkenal, amin. Nah, kawan-kawan, ini masih di Red Formosus Aquatic, masih di daerah Tangerang, masih nemenin kawan lama saya, ya kan? Mendingan kita langsung tanya dia maunya yang kayak gimana sih ikannya, ya kan? Pak, ini ngomong-ngomong ikan apa yang lu mau cari nih, kayak gimana speknya nih? Hah? Kalau pribadi sih ya, saya pribadi maunya yang gondrong-gondrong. Gondrong-gondrong. Pakein sampo. Itu gondrong. Terus, nah ini udah termasuk gondrong belum menurut lu? Ini cakep. Cakep ya. Dayungnya panjang tuh, lihat tuh sampai bawah ya. Terus ekornya nih termasuk kalau nggak salah nih ekor api lah modelnya. Oh, ekor api. Iya, cuma ekor apinya nih dia kebuka terus. Oh, jadi nggak kincup. Ini kalau menurut apa sih? Nggak kincup, nggak lengket. Ya. Mataan yang awam lah gitu. Cakep lah ini. Tulangnya kasar tuh. Tulang-tulang ekornya kasar. Ntar lu. Ini lu ngomong-ngomong lu ngerti-ngertian arwana. Setahu gua kan lu dulu mainnya ayam Bangkok, Pak. Tahu aja. Ah, ayam Bangkok. Pensiun dulu kita. Oh, pensiun. Iya. Terus lu kapan, sejak kapan lu hobi arwana? Jadi ceritanya dulu kan sempet di Bangkok juga sampai ternak ya, sampai jual-jual juga ayam Bangkok, ya. Ayam Bangkok. Nah, terus karena ya kita punya anak nih dua ya kan? Kayaknya kalau main ayam di luar mulu nih. Oke. Okay. Nah, gimana ceritanya nih supaya kita punya hobi tapi yang bisa sering ketemu sama anak juga. Oh. Istri juga senang. Oke. Okay. Nah, akhirnya kita taruh akuarium, gua coba cari arwana. Terus plus gua nyoba burung juga. Burung juga? Iya. Burung apa? Burung murai. Wih, emang sultan udah. Terus? Nah, terus, tapi kok tiba-tiba taknya gue lebih kesini nih. Ke arwana? Murai itu tetap satu, tapi arwana udah nyampe lima. Tahu-tahu arwananya lima, Bang. Masya Allah. Terus? Kan, nah waktu itu kan gue juga sempat kan bikin akuarium. Nah, itu ke tempat showroom ikan juga tuh. Nah, dia nanya, Bang, buat apaan nih akuarium? Bilang. Ini saya buat arwana. Oh. Iya. Terus arwananya bagus nggak? Ya lu lihat aja nih, gua kasih kan videonya kan. Oh. Nah, abis gua kasih lihat video, Om, ini kata dijual nggak, Om? Waduh, ya kalau cocok ya jual. Nah, terus akhirnya pas udah berapa lama tuh dia ngoling gua lagi. Oh. Om, arwananya masih ada nggak? Minta videonya dong. Ya gua video kan. Berapa nih mau dijual? Sekian, gua bilang kan. Terus pas dia bilang, oh ini ada nih. Terus harga cocok, akhirnya jual. Ada musuhnya. Iya, ada cuannya dikit. Ya. Hobi tapi menghasilkan. Nah, abis dari situ, abis itu kan sisa tinggal dua tuh gue jual-jualin. Tinggal dua sekarang. Nah, akhirnya makanya gue coba cari. Nah, oke. Okay. Gue lihat-lihat di YouTube, gue ninin, ketemu dah tuh. Om Juli. Nah, kayaknya ikan-ikannya gue lihat dicakep-cakep banget gitu. Dari ekornya, dari dayungnya gitu, makanya ya gue coba ngubungin gua, ngubungin lu ya, yang ditanya penculik doang waktu itu kan soalnya lu kayaknya pernah satu frame tuh yang satu konten, yang konten bareng-bareng yang di gerbak Jatinegara. Iya betul, makanya gue nanya, Bang, kenal gak sama Bang Culik? Kenal banget, gue mau ada rencana
ke tempat yang Bang Felix sering tuh. Nah, Pak Erik. Ya udah akhirnya kita kesini dah kesampaian. Nah, silaturahmi dapat. Iya, insyaallah ikan juga dapat. Insyaallah amin. Nah, ya gitu kan? Maksudnya. Makanya jarang kalau ikan yang enggak dapat kebangetan jauh-jauh nih dari Banten nih. Ya bonusnya juga kan promo tiap hari nih. Iya. Kayaknya kalau jauh mah promonya lebih gede lagi. Oh, ya. Bang Indra, ini kan gue jujur di Arwana kurang paham ya. Tapi di sini kan selera mata gue nih ada beberapa ikan nih yang gue lihat lumayan cakep lah. Yang mana tuh bang? Nah, menurut gue ya, nih kan ini nih menurut gue ini cakep. Yeah. Tapi menurut lu gimana nih? Gue pengen nanya nih. Kalau ini? Iya. Kalau ini ya, menurut ya gue sebagai penghobi pemula ya, ini warnanya, aduh, nyala. Merahnya ya, ya. Merah darah ya jatuhnya lebih ke agak ini ya agak strong. Gelap ya cuman terang gelap tapi terang iya ya. Okay. Nyala dia nyala. Cuman emang lebih gelap dibandingin kalau yang ini kan nih oke okay. Kalau ini kan kayak lebih soft ya nanti lebih soft ya, warna lebih, merahnya iya lebih terang inilah gitu cuman nyalanya merahnya cakep ini cakep enak ini. Dilihatnya oke okay. Enak yang di atas nih. Tapi kalau untuk dayung terus sungut atau apanya gimana menurut lu? Ini cakep banget bang. Cakep ya? Tuh lihat tuh lebar dayungnya. Tuh, tuh ekornya tuh bang. Lumpuk ya? Tuh bang. Tuh. Aduh. Ini juga bagus ya. Nggak tahu ini gue bisa kredit nggak di sini ya? Iya, berapa kali gini. Iya. Nah, ada lagi yang di sebelah sini. Gimana bang? Gimana? Nah, ini gue juga lihat ini nih. Ini juga lumayan kalau menurut mata gue ya. Nah. Mata gue so buat orang awam di Arwana. Kalau ini, ini dari dulu awal emang gue, alhamdulillah gue udah punya bang, yang kayak gini bang. Oh punya. Nah, kalau ini dia base metaliknya nih cakep bang. Oke. Bersih. Metallic. Tuh lihat tuh. Base metal itu ada. Nah, sampai atas tuh tembus. Tuh. Kalau ngelihat dari atasnya nih tuh udah mau ngeblok tuh, Bang. Udah ada tuh. Gokil ya. Iya kan? Iya. Okay. Cakep lah, Bang, pokoknya nih, Bang. Cuman gua udah ada yang kayak gini nih. Udah ada yang kayak gini. Udah ada. Yang laku kayak gini juga? Enggak. Yang laku lagi. Enggak, agak kecilan, Bang. Agak kecilan. Agak kecilan. Ini cakep nih, Bang. Nah, terus gua nanya yang ini nih. Ini kayaknya strong banget nih. Kayaknya kalau dilihat-lihat ini mah agak leblok ya. Kalau ini udah kelihatan bang. Udah kelihatan. Udah tinggal lanjutin. Tinggal jual. Hah? Tinggal jual. Agak, ini diproses lagi bang. Diproses lagi tetap. Wah dilanjutin. Masih ada kurang ya berarti ini? Ini ngeblok nanti nih bang. Udah kelihatan tuh. Ada udah merah-merahnya tuh udah kelihatan bang. Udah tinggal lu rajinin tanning aja bang. Oh ini tinggal tanning aja ya. Oh giginya juga kelihatan tuh. Mana giginya? Itu giginya tuh. Mana? Bisa aja lu. Itu. Giginya tuh. Itu gigi. Cakep ya. Tapi ini kalau ini kayaknya kayak lebih ini Bang, ini badannya tebal banget ya Bang. Kayaknya badannya. Iya. Badannya tebal nih. Kalau yang kan ada yang demen yang ramping. Badannya tebal. Ada yang ramping. Ada yang demen lebih semampai agak manjang gitu ya kayak lu aja Bang. Iya benar. Lu iya, iya. Nyarinya kayak gimana bang biasanya kalau gitu? Tebel, tebel ya. Nah, berarti cocok ini sama lu nih. Iya, cocok iya, nih kayak gini oh, nih. Oh, begitu. Iya. Cuma emang ini warnanya udah pasti. Warna udah tebel. Dijamin lah ya. Dijamin. Gennya bagus bang. Ih, indah banget dia ya. Tuh. Waduh. Udah coba nanya ini harganya berapa ini? Ah, nggak berani bang. Asli nggak berani ini mah. Oh, bang. Namanya Johnson. Tuh, udah dinamain di Johnson, sini ya. Di sini udah dinamain Bang Culik tuh, namanya Johnson. Iya, emang bener. Johnson kan kalau di ML kan gede, Bang. Oh, iya bener. Bener. Bukan nyenggung nih, Bang, bukan. Iya, iya. Mana lagi, Bang? Nih. Dia nih. Ah, ini bibirnya kayak pakai gincu ya. Merah banget ya. Nah, ini cakep, Bang, merahnya, Bang. Wah, mentalnya juga cakep nih, Bang. Mentalnya bukan main. Oke. Okay. Tuh. Bang. Dia namanya Guinevere. Tuh, Guinevere namanya. Tuh bang, gobloknya udah kelihatan ini, tuh bang. Bang Indra, ini bisa dikatakan spek kontes nggak kalau ini? Wah, kalau itu mah kalau kontes-kontesan ya. Kalau kontes-kontesan tergantung juri juga sih.
Tergantung juri IBA. Iya. Sebenarnya cuman semua kalau, ikan bisa diikuti kontes ya? Iya bisa, asal punya duit aja. Yang penting kita bayar pendaftaran. Iya, asal pede aja bang, modal pede. Oke. Tapi kalau ngelihat begini bang, ini susah nyari yang ngeblok nih. Ini calon ngeblok bang tuh. Nah ini kalau ini kenapa nih sisiknya nih? Ah itu sisiknya lagi recovery bang biasanya. Oke. Biasanya pernah copot, terus keluar sisik muda dulu. Sisik, oke. Nah makanya mungkin nih agak di stop tending dulu kayaknya nih. Oh. Nunggu agak tua dulu sisiknya. Oh, jadi sisik. Soalnya nanti kalau kita paksa tending bang, kalau menurut suhu-suhu itu dia agak belang nanti. Oh, gitu. Makanya nunggu sabar dulu agak tua. Oh gitu. Baru. Jadi sisik yang baru nunggu itu telat bentar warnanya. Jadi kalau kita mau nyari ikan yang udah pasti warnanya ngeblok, ya ini nih bang nih. Kalau cukup sih kayaknya ini boleh nih bang. Mental juga dapet lagi nih mental. Eh, kalau kan biasanya dia 20%. Kayaknya kalau gue rantung sini 50% bisa nih bang. bisa diatur. Ya udah bang Indra nih, kalau kita ngebahas masalah arwana di sini, arwana banyak banget kalau kita bahas satu-satu. Ada kali ini 3 hari 3 malam video nggak kelar-kelar ini ya, aja kan? Gue puyeng nih. Nah puyeng kan, puyeng. Ya udah bagus-bagus. Iya gini aja dah, lu lihat-lihat aja dulu nih arwana di sini ya, gue mau ngopi dulu, mau ngasoh dulu ya kan, kesianan yang megang kamera. Oke, juga siap. Gitu ya udah teman-teman, kita mau ngopi dulu. Biarin nih Bang Indra nyari-nyari ikan, lihat-lihat ikan di sini. Pokoknya kalau misalkan kalian mau cari arwana super red, ya kan termurah, langsung aja ke Red Formosus Aquatic di Tangerang. Oke, jangan kemana-mana lagi. Pokoknya saksiin terus. Nih gue bikin konten banyak nih pokoknya sini nih. Gue dendam pokoknya. Jauh-jauh kudu banyak konten. Ya udah ikutin terus konten gue selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.